kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami kita diberikan rahmat bisa berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan pelepasan ekspor agama. Supaya selanjutnya kegiatan ini bisa berjalan lancar. Pengembangan terminal multipurpose Kuala Tanjung ini di akhir November, sehingga dalam bulan Desember kita melakukan pendekatan kepada Wanhe selaku lainnya yang akan membawa muatan. Kemudian kita juga melakukan pendekatan kepada Shipper, khususnya kepada Unilever dan PNG. Sehingga akhirnya hari ini tanggal 27 Desember ini Wanhe merupakan kapal pertama yang masuk ke terminal multipurpose Kuala Tanjung dengan membawa muatan ekspor tujuan Shanghe punyanya Unilever dan PNG, dan ini merupakan direct ekspor ya, jadi dari Kuala Tanjung dikirim langsung ke Shanghe, tidak melalui transshipment.